Halo semuanya, kembali lagi bersama gua si Arwah di channel si Crystallize Mari Ngewibu. Dan ya di sini gua berbagi informasi seputar rekomendasi anime, review anime, dan juga pembahasan prediksi kelanjutan season baru dari anime. Jadi terima kasih telah mampir ke channel ini. Pembahasan kali ini gua ingin membahas tentang season 2 dari anime Kimetsu no Jihen yang ketika gua bikin video ini belum tamat ya animenya, tamatnya baru besok ya. Yang teman-teman bisa tonton juga secara gratis dan pasti diizinkan dunia di channel Muse Indonesia gitu kan. Nah, kalau melihat dari perkembangan anime Kimetsu no Jihen, sebenarnya sih gue bisa memperkirakan satu hal gitu ya. Ini kayaknya bakal dapet, ya Allah, internetnya lemot, ya Allah, ya Allah. Please dong, kok lemot gitu. Oke, lanjut. Jadi gue bisa mengatakan sederhananya aja, kemungkinan besar mendapatkan season 2. Kenapa gue dapat season 2? Satu, studionya. Studionya menurut gue ini masih jarang ya. Namanya kurang populer, namanya Ajiado. Memang gue lihat tuh beberapa animenya sudah ketika melakukan review di awal episode. Dan mereka belum punya banyak project untuk beberapa musim ke depan. Itu bisa menjadikan waktu yang cukup bagi mereka untuk menyiapkan sequel ataupun judul baru yang bisa disiapkan. Dan untuk genrenya yang teman-teman sadari ini adalah anime dengan genre shonen. Biasanya anime genre shonen itu cukup mudah mendapatkan season 2. Alasan pertama itu simple, karena anime genre shonen itu penikmatnya banyak. Penikmatnya adalah bocil. Nah, pertama itu bocil. Yang kedua itu pasti jelas ya, wibu. Yang ketiga adalah jomblo, ya, kayak gitu. Karena anime-anime genre shoujo itu menurut gue cukup susah untuk mendapatkan sequel gitu kan. Akagami no Shirayuki Hime mendapatkan sequel pun menurut gue tuh sudah luar biasa banget. Fruit Basket juga menurut gue udah keren banget gitu. Genraku itu yang bagus aja gak dapat season 2 gitu. Jadi ya sikata nae gitu. Tapi kalau Kimetsu no Jihen, gue bisa memprediksi akan mendapatkan season 2. Dari beberapa hal yang tadi itu, dengan popularitasnya yang sekarang, ratingnya pun cukup banget gitu ya. Dan user yang ada di MyAnimeList pun juga menurut gue salah satu yang terbesar untuk musim ini gitu. Ya gak besar-besar banget gitu ya. Tapi kalau misalnya dijadikan sebuah anime, kapan kira-kira season 2-nya akan rilis? Gitu? Kalau misalnya gue boleh berpendapat, menurut gue season 2-nya rilis itu 2 tahun lagi gitu. Kenapa gue bilang 2 tahun lagi gitu? Tahun depan itu hanya fokus terhadap announcement atau promotion. Atau juga pengembangan dari ceritanya lagi. Dan untuk lanjutannya sudah pasti dong. Pasti projectnya langsung. Jadi kalau misalnya dipaksa 1 tahun sebenarnya bisa. Dipaksa tahun depan tuh sebenarnya bisa gitu kan, mengingat studionya juga projectnya nggak terlalu banyak ya, kecuali mereka sedang ada banyak project sekarang. Cuman aku udah melihat beberapa informasi yang bisa gua dapetin di internet, itu project dari studionya pun nggak terlalu banyak ya. Kalau perihal tentang produser mah yang penting ada uang gampang gitu. Jadi menurut gua sih 2 tahun. Kenapa harus 2 tahun? Satu, karena yang paling utama dari pengembangan sebuah anime itu adalah jadwal ya. Kita sadari pertamaan sekarang ini banyak banget hal-hal yang diundur hanya gara-gara corona. Bukan hanya doang sih, gara-gara corona ini emang efeknya gede banget itu kan. Dan lagi karena efek corona banyak banget anime yang diundur. Jadi yang paling susah dicari adalah jadwal. Kalau misalnya jadwalnya itu dipaksa tahun ini, itu nggak mungkin soalnya jadwal udah penuh. Kalau dipaksa tahun depan itu juga nggak mungkin karena jadwalnya pasti masih penuh. Dan kalau misalnya dari jadwal yang penuh yang susah ini, mungkin menurut gua 2 tahun ke depan atau tahun 2023. Itu hal yang paling apa ya, realistis untuk gua pikirkan. Karena kalau gua mengingat dalam 1 tahun aja untuk membuat sebuah anime itu mampu. Tapi kalau dalam 1 tahun itu sudah selesai dan yang terjadi di lapangan adalah belum dapatkan jadwal tayang, itu yang susah gitu. Perihal satu lagi, ini anime juga belum tamat gitu kan. Ini anime juga komiknya masih jalan gitu. Dalam komiknya jalan, sudah pasti hal yang paling dihindari oleh semua produser itu adalah tabrakan. Contoh kasus utama adalah Black Clover, itu tabrakan komiknya sehingga okelah stop dulu animenya. Bleach, studionya pun sama, tapi kualitas Bleach jauh banget sih ya, itu bagus banget itu. Itu tabrakan, oke stop dulu. Naruto, tabrakan malah bikin filler, wah mantap, rajin banget studionya ini. Oke ya. Jadi itu aja sih yang bisa gue sampaikan di video kali ini tentang prediksi season 2 dari anime Kimetsu no Jihen. Oke, thanks for watching, gue si RY, dan terima kasih telah mampir di channel Crystallize. Mari ngewibu.